kera itu bisa kemelekatan hewan juga kemelekatan ke manusia. Misalkan gini, ketika jenengan sekarang menjadi manusia, ketika jenengan perilakunya seperti hewan, maka reinkarnasinya akan menjadi hewan. Ionisasi yang menyesuaikan dengan karakter-karakter ion hewan untuk membentukkan sel hewan. Namun makanya kan hewan kan saling dari menjadi suatu penderitaan yang dimakan manusia, mungkin di ayam atau kambing, itu loh maksudnya mas. Namun ketika kita menghadapi sebuah kemuliaan di dalam hidup kita, kita menaik level menuju sebuah kesempurnaan untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Akan terjadi letusan gunung 3S. Satunya jelas sudah terjadi dan dampaknya maksudnya setelah 3S gimana? Ya mungkin yang huruf awalnya S mungkin ya. Dan dampaknya setelah Jawa dan dampaknya setelah itu Jawa terbelah menjadi dua dan penyatuan laut utara dan selatan. Kembali pada diri masing-masing. Gitu ya. Kalau kita ingin berselaras dengan diri kita, jangan berpikir nanti mau kejadian di mana karena sifatnya random, acak. Kita tidak bisa menentukan di mana. Kita jangan berpikir kalau kita berpikirnya nanti bencananya di mana, kita lepas dari kepribadian diri kita sendiri. Kita berpikirnya apa yang saat ini kita lakukan untuk keselaras semesta, lakukanlah saja. Ketika nanti bisa berselaras dengan atau sehati dengan alam, maka nanti akan terlindungi dengan sendirinya. Itu otomatis. Oke mas, bagus. Sofian mas, Assalamualaikum. Tolong tanyakan ke Mas Tinus, untuk evolusi kera ke manusia butuh waktu berapa juta tahun pak? Saya pernah baca artikel bahwa tinggi manusia dulunya bisa sampai 27 meter. Apakah benar? Dan kalau Nabi Adam bukan seorang manusia, kenapa bisa disebut nabi? Terima kasih. Apapun bisa disebut nabi kalau dasarnya bukan dari Jawa. Iya, iya. Pernah Jawa menyebutkan nabi? Enggak kenal. Dewa. Orang Jawa enggak kenal nabi. Jadi, kita kembalikan pada diri kita masing-masing, jalanilah bagaimana hakikat kasih sayang itu. Nek wong Jawa ngarani budi pekerti. Nah ini yang menarik, pertanyaan dari Santri Polos. Rahayu Mas Tinus, saya mau tanya kira-kira kerusakan apa saja yang dikerjakan manusia yang membuat gunung-gunung bisa meletus? Sudah saya jelaskan, globalisasi, imperialisme, hedonisme, kapitalisme, individualisme, dan konsumerisme. Dari Mas Yuni Pamulianto, terima kasih Mas Hendra atas kesempatannya. Saya mau tanya tentang evolusi yang sebelumnya dibahas bersama Mas Tinus. Kita yang sekarang kan hasil evolusi dari pendahulu kita kera. Lalu apakah kera yang sekarang di suatu zaman besok juga bisa menjadi manusia? Nah sudah terwujud kan? Sudah menjadi fakta. Kenapa harus dipertanyakan? Pertanyaannya dia kan kera yang sekarang itu apakah kemudian dia juga bisa menjadi manusia? Itu sifat manusia kemelekatan hewan. Oh. Jadi kera itu bisa kemelekatan hewan juga kemelekatan ke manusia. Misalkan gini. Ketika jenengan sekarang menjadi manusia, ketika jenengan perilakunya seperti hewan, maka reinkarnasinya akan menjadi hewan. Ionisasi yang menyesuaikan dengan karakter-karakter ion hewan untuk membentukkan sel hewan. Namun makanya kan hewan kan saling dari menjadi suatu penderitaan yang dimakan manusia, mungkin di ayam atau kambing, itu loh maksudnya mas. Namun ketika kita menghadapi sebuah kemuliaan di dalam hidup kita, kita menaik level menuju sebuah kesempurnaan untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi menyesuaikan ion-ion. Jadi ion gini loh mas, ketika ion kita itu merah,
ini ada kelahiran yang sifatnya merah, yowes, dia menyatukan dengan cahaya yang merah. Namun ketika kita kematian seseorang misalkan kan, kan yang berjalan kan ionisasi. Ionisasi ini ketika dia menghadapi perjalanan kehidupannya, ionisasi yang dihasilkan adalah biru. Ketika ada kelahiran yang positif atau yang sifatnya biru, dia akan menyatukan dengan warna biru. Itu loh mas. Tahu literatur analoginya seperti itu. Paham? Penyesuaian. Siap. Kemudian dari Mbak Cynthia, Mas minta tolong ditanyakan ke Mas Dinus, cinta sejati menurut pandangan spiritual itu apa? Dan cinta tanpa pamrih. Dan apakah bisa kita membangun cinta yang baik dengan pasangan? Ah, gini, jadikan cinta itu seperti cikal kelapa yang semakin tumbuh, semakin terasa semakin terasa manfaat hidup. Jadi gini, kelapa itu semakin tumbuh, semakin terasa manfaat hidup. Jadi jadikan sebuah cinta dan kasih sayang itu bukan menjadi sebuah kehancuran, namun menjadi sesuatu hal yang tumbuh, akhirnya timbul rasa yang penuh kasih yang sangat bermanfaat dalam kehidupan ini, yang bersifatnya universal, tidak hanya suatu keegoan di dalam diri kita karena sebuah keinginan diri yang hanya dipenuhi dengan karsa-karsa sesaat. Kedamaian dan kenyamanan itu sendiri. Karena gini, kerendahan hati mendorong terbentuknya sikap yang realistis, mampu mendorong terbentuknya sikap yang saling memahami, mengerti, mencintai, menyayangi, saling perhatian. Akhirnya terbentuklah kedamaian dan rasa nyaman itu dengan terwujud dengan sendirinya, seperti cikal kelapa yang semakin tumbuh semakin terasa manfaat hidup itu sendiri. Oke. Nah, itu. Lanjut aja ya. Oke. Gimana kakak tukang syutingnya kok tidur? wayangan pokoknya. Ini padahal udah jam 3 kurang seperempat ya. Ini dari siapa ini? Ini nggak jelas namanya. Mas, titip pertanyaan ke Mas Tinus ya. Soal legitimasi kekuasaan puger. Apa? Atas kekuasaan legitimasi apa? Kekuasaan puger atas Amangkurat 2. Banyak yang salah paham. Aduh, nggak tahu ini. Iki puger ngendi? Mugeri akeh lho, mugeri Solo enek, Jogja enek kan. Mungkin masa yang bertanya ini bisa diperjelas lain waktu, nanti bisa diulas lagi. Lanjut, satu lagi dari Pena. Satu lagi pertanyaan buat Mas Dinus. Kenapa dari usia 5 sampai usia 25 tahun sering melihat diri saya sendiri lagi bertapa? Semedi di petilasan Eyang Semar di Arjuna, baik melihat secara nyata dan secara mimpi itu lebih 10 kali, dan setelah usia 25 ke atas sudah tidak melihat lagi. Cara mengolahnya bagaimana kira-kira? Itu kemelekatan sifat ionisasi yang melekat di dalam diri tubuh kita yang akhirnya tidak terespon oleh diri kita sendiri, akhirnya menjadi sebuah ketertidakperhatian kita yang termanifestasi dari ionisasi leluhur, akhirnya luntur. Dan itu harusnya penyikapannya adalah penyelarasan, makanya kembali tadi padalah harus ada penyelarasan non fisik dan fisik, antara materi dan materi itu harus diselaraskan. Kalau ada karena pengaruh, mungkin karena pengaruh lingkungan yang tidak ada yang mengarahkan ke arah ke situ, mungkin itu bisa, itu tidak menentukan bahwa itu tidak terjadi. Bisa terjadi kalau kita bisa mau berniat untuk mengembalikan lagi. Dari Pak Nuryanto, tolong ditanyakan ke Mas Dinus, apakah benar secara materi perwujudan manusia itu miniatur dari alam semesta? Fakta yang bisa dilihat, rahayu. Kita itu adalah bagian terkecil dari alam semesta. Jadi mau mas, ketika alam ini gatal, itu karena pengaruh perbuatan yang tidak mengenakkan. Itu wae. Oncek dhewe wae. Dari Outsider Rahayu Mas Indra, salam nggih Mas Dinus, sehat selalu, matur suwun. Pungki Ari Wibowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dinus, saya mau tanya saat
malam Senin sebelum hari H pemilihan presiden, aku merasakan munculnya pusaka Trisula Weda masuk ke Pak Jokowi dan selanjutnya keluar lagi pada tanggal 30 Oktober 2020 dan menyebar ke seluruh alam sebagai tanda tegak tidaknya iman seseorang atau bangkitnya jiwa seseorang. Dan pada malam tahun baru 2021 bangkitnya ular kobra. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubungannya dengan ulasan Mas Tinus mengenai Dewa Siwa di Pulau Jawa? Salam Rahayu. Saya kembalikan untuk kembali simak video-video saya sebelumnya. Ular kobra itu adalah ular yang berbisa adalah mulut kita sendiri. Mulut itu sangat berbahaya, Mas. Karena apa? Mulut adalah hasil dari pola pikir kita dan rasa kita sendiri. Kalau kita, rasa dan pikir kita negatif, mulut kita juga negatif. Kalau pikiran dan rasa kita positif, mulut kita juga positif. Itu literalnya. Iya. Ini Mas, ini dari Pena lagi bertanya nih. Agak panjang Mas Tinus, tapi nggak apa-apa. Nitip dua pertanyaan buat Mas Tinus. Satu tahun yang lalu, sewaktu masih di Lampung, saya sering melihat awan berwujud binatang dan tokoh-tokoh pewayangan seolah lagi rapat, dan yang unik melihat wujud yang semar berlapis-lapis seperti anak tangga dari awan paling bawah kecil, semakin ke atas berlapis besar, kira-kira sanepo atau pertanda apa? Itu dulu. Itu pancaran hati dirinya yang terkoneksi oleh alam. Oh iya, jadi gitu. Jadi semua siapanya itu muncul aja dari dirinya ya? Jadi itu harus dia pelajari makna dari itu dan harus dia jalankan. Siap. Yang kedua, dulu waktu di Lampung saya tiap berangkat ke pasar jam 3:30 pagi. Saat berangkat saya melihat seperti awan atau asap, tapi bukan asap, lebih mirip seperti wujud angin hitam seolah menyebar ke seluruh bumi. Dan anehnya, awan, asap, angin yang berwujud hitam itu memasuki rumah-rumah semua orang, rumah-rumah semua orang ya. Ada yang masuk pergi, ada yang masuk menetap di dalam rumah, ada yang mau masuk tapi tak bisa. Ketika di hati bertanya kira-kira apa itu, tidak ada jawaban di hati itu. Apa yang ada hanya orang yang beriman kembali Allah yang selamat. Itu terjadi sebelum corona kurang 3 bulan, kira-kira itu. Kira-kira apa itu, Mas? Ada 3 unsur: kebingungan, ketenangan, dan kepanikan. Kalau orang tenang tetap saja nggak kemana-mana, santai, menghadapi segala sesuatu dengan segala kepasrahan diri kita pada Tuhan, balas segala sesuatunya. Jika kita dasarnya adalah kasih, bahwa kita dasarnya ada kepasrahan, segala sesuatunya adalah ada yang menentukan. Di dalam kita menjalani kebenaran, kebenaran akan menerima diri kita. Namun di dalam kepanikan, dia secara naluri hati dalam diri kita mempunyai sesuatu yang tidak kebenaran di dalam dirinya secara hati nurani. Makanya di dalam bencana besok, siapa yang tidak tenang akan terlihat, siapa yang khawatir akan terlihat. Itu naluri, Mas. Aku nggak mau menjawab bagaimana. Waduh. Itu oncai diwi. Siap-siap, Bos. Siap, Bos. Lia Mahbub, pertanyaan buat Mas Tinus. Apa setiap orang pilihan ada panggilan gaib untuk datang ke Gunung Lawu dan punya kunci untuk buka pintu gaib di sana, serta menunggu umur dewasa dan bertemu dengan siapa? Mohon tolong tanyakan. Ketemu, ikuti aja alur hati itu sendiri. Iya, iya. Jangan tolak, karena apa? Sudah saya jelaskan itu tadi yang di hari video sebelumnya, ulas kembali, pahami bahwa segala sesuatunya itu adalah wukir Mahindra. Hindra, Mas Hindra. Oh iya, Mas Hindra. Hendra Tonik. Disimak lagi nanti. Yang video sebelumnya. Assalamualaikum, Mas Hendra. Sudah pernah wawancara? Aduh, enggak. Saya bingung mau tanya apa, Mas. Titip salam aja wis buat Mas Tinus dan kru ngaji Rahayu. Rahayu. Salam kasih, damai, sejahtera, bahagia selalu. Dan semuanya semoga sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Pon fayakun. Oke. Teko morate. Nah, ini dari Mas Edi Juna, Mas. Mas Tinus idola saya. Waduh. Bolehkah belajar meditasi atau yoga versi beliau? Kalau boleh,
datang di mana alamatnya, apakah beliau ini juga menerima konsultasi problema kehidupan jodoh rumah tangga usaha dan lain-lain seperti spiritualis pada umumnya, tertanda Edi Blitar. Itu bang, saya nitip pertanyaan itu, matur suwun. Kalau masalah kehidupan duniawi kembali pada diri masing-masing. Wong hidup itu berikhtiar, tapi ikhtiar itu harus dilambai dengan Mas Tinus mengajarkan kepercayaan diri, tapi justru orang pengennya malah bergantung kepada orang lain. Ini kontradiktif. Oh, gitu. Yang diajari pengennya bergantung kepada orang lain malahan. Ya semuanya kembali pada diri masing-masing, nah, Mas. Itu dia problemnya, Mas. Makanya kan kalau kita berdasarkan orang lain, ya nah orang lain itu terus-menerus membimbingnya, ketika bosan membimbingnya luntur dengan sendirinya. Jadi semua kembali pada niat. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nanti bisa disimak. Fahri Amel, tolong tanyakan sama Mas Tinus gimana caranya meditasi yoga lah Mas Tinus. Mas Hendra, makasih. Tetap 5 tadi ya, Mas ya. Tetap mendep lan mantep, bisa disimak di video sebelumnya. Diulangi, Mas. Tetap pertama kok. Tetap di mana? Iya. Pertama apa? Tetap itu adalah dimanapun berada kita harus merasakan nyaman dulu. Tetap madep, tetap. Entah itu malam, entah itu siang, entah itu pagi, entah itu dimanapun berada, tetap dulu. Ya menurut kita nyaman di mana aja gitu. Oke. Terus madep, kita fokuskan pada Tuhan Yang Maha Pencipta bahwa segala sesuatu ada yang menguasai. Iya. Iya. Sifatnya kita kepasrahan. Powerful. Oke, Mas. Iya kan? Terus tetek itu adalah ketenangan, tidak terkhawatirkan oleh segala kehidupan, gejolak kehidupan yang mungkin sifatnya ekonomi, keluarga, cinta, ya harta, kan gitu. Jadi tetek segala kesampingan dalam sifat keduniaan itu tadi. Kalau kita sudah membawakan itu, menep, segala yang keruh akan menjadi bening, akhirnya bisa terlihat bening. Ya kan, pawitra. Makanya digambarkan gunung penanggungan itu pawitra itu artinya air yang bening. Ketika kita menemukan kebeningan, kita akan menemukan suatu kesejatian yang disebut mantep. Itulah yang disebut, kalau kita belum bening, nggak akan mungkin kita bisa menemukan kesejatian.